pertandingan memakai PPE memerlukan 3 peserta dalam satu pasukan. Hanya satu pasukan diperlukan daripada satu department atau section. Penyedia dari setiap department atau section berperanan untuk melantik peserta-peserta untuk mewakili seluruh department atau section untuk bertanding. Ketiga-tiga peserta dalam pasukan mempunyai peranan yang berbeza. Konsep pertandingan ini adalah seperti perlumbaan geganti. Pertama sekali, SHE akan memilih salah satu aktiviti kerja yang disenaraikan dalam PPE grid secara rawak. Seterusnya, peserta pertama akan memilih kad PPE yang betul berdasarkan pengetahuan diri terhadap PPE yang harus dipakai bagi aktiviti kerja tersebut. Peserta pertama akan menyampaikan kad PPE tersebut kepada peserta kedua, tanpa memberitahu peserta kedua bahawa aktiviti kerja apa yang dia dapat tadi. Aktiviti kerja yang disenaraikan dalam PPE grid termasuk kerja bersentuh dengan bahan kimia, pelarut, serbuk dan peroksida. Kerja bersentuh dengan bahan kimia, bukan pelarut, kerja melibatkan suhu tinggi, bekerja pada ketinggian, kerja melibatkan bunyi yang tinggi, kerja melibatkan elektrik, dan kerja melibatkan risiko kecederaan akibat luka. Seterusnya, peserta kedua akan meneka aktiviti kerja melalui kad PPE yang ditunjukkan oleh peserta pertama. Peserta kedua berperanan untuk menyampaikan jenis aktiviti kerja yang dia meneka kepada peserta ketiga. Sekiranya peserta kedua salah, maklumat salah yang disampaikan akan menjejaskan peserta ketiga. Peserta ketiga akan memakai PPE yang lengkap berdasarkan jenis aktiviti kerja yang disebutkan oleh peserta kedua. Jumlah masa yang digunakan dari peserta pertama sehingga peserta ketiga akan dikira. Pasukan yang menggunakan masa yang lebih pendek akan mendapat mata yang lebih tinggi. Selepas 7 pusingan, jumlah mata akan dikira. Pasukan yang mendapat mata paling tinggi akan dapat hadiah wang tunai yang lebih tinggi.